Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dan mendapati rombongan jenazah lewat di hadapannya. Nabi Muhammad pun berdiri untuk menghormati sang jenazah. Tiba-tiba sahabat beliau segera memberitahu dengan nada sedikit protes, "Itu jenazah orang Yahudi," ujarnya. Bukan tanpa alasan kenapa sahabat Nabi protes saat melihat Rasulullah berdiri menghormati sang jenazah, mengingat saat itu sebagian orang Yahudi memusuhi dakwah Rasulullah. Para sahabat pun penasaran dengan alasan Rasulullah menghormati jenazah orang yang bukan beragama Islam. Melihat rasa penasaran itu, Rasulullah menjawabnya dengan pertanyaan bernada retoris, "Bukankah dia manusia?" jawab Rasulullah. Dengan jawaban itu, Rasulullah seakan ingin mengingatkan para sahabat bahwa setiap manusia layak mendapat penghormatan, meski memiliki latar belakang sosial, agama, dan suku yang berbeda.